ya, restoran pizza, wih, lengkap di mana-mana. Seperti di kota Roma ini, ada kedai Forno. Kedainya kecil dan sempit, tapi yang datang ramai. Wajar saja, Forno terkenal dengan rasa pizzanya yang lezat. Ketika kalian mengunjungi Italia, pasti kalian akan penasaran bagaimana rasa di mana pizza dan spaghetti itu berasal. Ketika saya melewati salah satu jalanan yang ramai di kota Roma, saya menemukan salah satu toko pizza dan saya ingin mencobanya. Ayo kita masuk. Tuh, antreannya panjang banget kan? Mereka rela menyantap pizza unik di sini. Potongan pizza di Forno tak berbentuk bulat atau berbentuk segitiga. Di sini semua pizzanya berbentuk persegi atau persegi panjang loh. Nah, yang unik lagi, harga pizza bukan ditentukan sesuai rasa atau per potong, tapi dihitung menurut beratnya. Jadi, semakin berat pizzanya, makin mahal harganya. Sekarang saya sudah mengorder salah satu varian pizza di sini. Ini kebetulan vegetarian. Dan caranya itu pizza ini ditimbang lalu saya membayar dengan sejumlah uang sekitar 5 euro. Di sini beragam oleh-oleh juga bisa dibawa, termasuk bahan-bahan pembuat pizza dan pasta asli buatan Italia.